dengan nilai hampir 1 miliar. Mungkin dalam bulan Desember akan kita resmikan, Pak Adi. Dan saya minta untuk Kecamatan Galang menyusul, DED-nya kita buat nanti tahun depan. Jadi Pak Camat mohon mempersiapkan lokasi. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah itulah yang terbaik untuk masyarakat. Tepuk tangan untuk pemerintah daerah Kota Batam. Tapi berdiri sejajarnya saya dengan Suherman, dikala itu sejarah membuktikan, demi Allah saya katakan, aksi tanggal 7 merupakan aksi yang luar biasa yang kami cetus hingga saya masuk dalam penjara, hingga saya terlibat kasus hukum. Suherman adalah orang yang pertama saya tuju, saya ajak berjuang. Beliau masih hidup, saksi banyak. Maka daripada itu kita hapus dusta di antara kita. Mari kita bersatu padu. InsyaAllah kalau kita bersatu, Allah kasih kesempatan, saudara. Dengan Suherman, Suherman berjuang, saya berjuang, dan semuanya.